Wah, awesome, man. Yes. Ini kita gerbek musisi lagi nih setelah melewati pasti masa-masa pandemi, walau sekarang masih pandemi. Iya juga dong, ya, tetap kita harus aktif lah. Iya. Wah, wis iso tuku mic ngene bareng. Wis sangat. Iya dong. Oke, pasti kembali lagi bersama Duo Dablek. Ya. Dan kali ini kita akan menggerebek salah satu musisi dari Jawa Tengah ya juga ya. Wah, itu pastinya. Keren dan banget ya. Iyo, terus dilihat-lihat dari Instagramnya udah mengeluarkan beberapa album. Wow, udah nah, juga udah centang biru ini. Ya, masa sih? Woi, itu wih, dia. Makanya itu paling stiker paling. Hah? Bukan, ini asli loh. Asli. Lah makanya itu. Wow. Kayaknya langsung aja kita gerebek men. Ya, kebetulan ini markas drummernya. Oh gitu. Biasanya dia nongkrongnya di sini. Oh. Kalau kerjanya ya? Kerjanya bukan di sini kayaknya. Wow. Oke, kalau gitu langsung aja. Dan sebelumnya kita ngucapin marhaban di Ramadan. Oh, yes, luar biasa puasa ya. Ini kan gua KTP, men. Nah, iya. Apa nggak KTP mungkin, sih? Mungkin drummernya tukang bikin KTP. Oh, no. Coba aja kita lagi lihat ya, tanya. Boleh, mungkin gitu. Atau ruangan satpam. Hah? Ruangan satpam. Bisa jadi. Oke, kalau gitu. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana tulisannya ki? Buka itu. RI ku. Oh, RI siapa tuh, man? Hah? Oke. 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 Assalamualaikum. Wehe. Bener. Oh, ternyata. Waduh. Ruangan rahasia. Iya. Ada cewek satu, cowoknya dua. Ah. Lagi buat KTP, Mbak. Oh, pengajuan nikah. Oh, calonnya ada. Ternyata mereka ini komunitas Mudin. Wede. Kalau gitu langsung aja kayaknya kita langsung ke gerbek aja ya. Yoi, ini udah digerbek, kita nanti ngobrol-ngobrol. Yoi, bagaimana si tentang membuat skripsi yang baik. Oke, okay, selamat datang di Dinas Permusikan. Oke, kembali lagi di acara Gerbek Musisi, luar biasa. Dan kali ini kita sudah bersama ini orang-orang hebat, men. Ngeri, bersama teman-teman dari Kamar Jiwa. Go to the kill, mantap, men. Mau aku ngene-ngene iki banter apa puasa nih? Yo enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, yang penting itu kan niat, ya enggak? Ini udah ada pengharapan Ramadan. Sekali lagi ya. Yo, sekarang udah puasa yang ke-10 ya. Ini ngomong-ngomong pada puasa enggak nih, Mas? Ya, saya kebetulan lagi halangan, Mas. Dihalang-halangin. Ada buka men harusnya. Ini jam berapa sih? Ini udah jam 7.17. Udah barengan Mas Paujan dan juga Mas Umam. Wes. Ini susah banget ditemuin, men. Hah? Susah banget. Misalkan karena mereka memang jadwalnya itu sangat nah, padat. Iya. Iya dong, kerjaan. Kerjaan. Oke. Soalnya ngomong-ngomong kan Mas Fauzan sendiri kan stay-nya di Semarang. Okay. Kalau Mas Umamnya di mana? Tegal apa mana Inggris? Purwokerto. Purwokerto. Nah, Puerto Rico. Waduh. Yes. Makanya apalagi di masa-masa pandemi gini kan ini juga susah antar jarak ya. Iya. Suka dirajia enggak Mas kalau keluar-luar kota? Tergantung Mas, kalau bawa istri orang juga tidak. Oh. Iya, di sini. Udah pandemi udah berapa tahun sih nih? Hah? Pandemi udah berapa tahun? Udah sekitar tahun ke-4 berarti ya. Tahun ke-4 pandemi. Tahun ke-4. Ya, hampir ke-70 tahun berarti. Ayo rabar. Oke. Kalau gitu tentang Kamar Jiwa. Luar biasa. Kita Kamar Jiwa. Itu berapa tahun sih Mas Kamar Jiwa itu sebenarnya sekarang udah sampai usia berapa? Baru 2 tahun Mas, tahun jalan. 2 tahun tapi perasaan lagunya banyak banget. Makanya karena setiap di Instagram kalau tak kepoin gitu ya, hampir setiap minggu atau setiap bulan pasti ngeluarin loh. Nah, apalagi pandemi. Ini rahasianya. Nah, itu. Cuman mereka yang tahu. Nah, berapa ya? 30. Wah, 36. 36 udah di 36 total. Ya. Ini direkam semua yang, ya Mas. Yang udah rilis ya Mas. Rilis 36? Ah, 36. Rilis udah 36. Berarti berapa album tuh 36? 3 ya Mas. 3 sama single juga. Beberapa single. 3 album, 2 mini album. Wah, ini modiknya. Berarti gimana nih strateginya Pak? Mas Fauzan kan selaku ini nih kepala desa apa nih bajunya? Kubu. Kubu. Kalau bahasa Jawa Barat kubu itu kepala desa, lurah. Nah, ini gimana nih kok ada iya, menciptakan suatu keproduktifan, keharmonisan, ya enggak? Iya. Tapi memang Kamar Jiwa dari awal berdua atau berapa orang? Awalnya berdua Mas. Dari awal berdua sih. Itu awalnya enggak bikin band, loh. Niatnya enggak bikin band. Kita mau jualan lagu. Oh, tadinya gitu. Bikin lagu, jual lagu. Oh, gitu jual lagu. Sama sekali enggak kepikiran kita bikin band awalnya. Tahu-tahu kok
ada permintaan manggung. Oh, ternyata kalau mau jual lagu harus manggung gitu. Oh iya. Baru tahu. Jadi kita bikin band nih. Ya. Tapi lagunya dijual. Dijual. Soalnya udah double harusnya beli. Oh iya. Makanya lagu kita kan judulnya Ayo Ayu Rapayu, jadi tenang payu. Iya. Mereka laris. Benar. 36 lagu bayangin 2 tahun. Berarti baru 36. Baru 36. Baru 36. Bakalan nambah menit. Iya. Nambah menit. Ya udah enggak apa-apa, banyak anak banyak rezeki ya istilahnya ya. Banyak karya banyak. Banyak rezeki. Amin. Tapi domisili Semarang dan Purwokerto berarti Mas ya. Iya. Berarti kalau apa namanya bertemu seminggu sekali atau dua minggu atau sebulan? Ya nggak tentu juga. Nggak tentu, kadang sebulan nggak ketemu, kadang gini, kebanyakan lagu yang kita ciptain itu lewat online mah. Ya, by WA, kadang by phone, kadang email untuk liriknya. Oh iya itu ya. Walaupun ada kendala-kendala pandemi juga nggak pengaruh ya berarti ya, tetap berkarya tuh ya. Apalagi sekarang pandemi kan jadi susah juga. Buat ketemu gitu kan, masing-masing kan PSBB kan beda-beda pijakannya. Iya. Nah itu. PPKN mas. Oh yang ini menangani kan? Oh enggak dong. Tak kira yang menangani juga. Cari kok saya. Oh cari. Sama Mudin nih. Sama Mudin. Yang suka nikah-nikahin orang. Tadi mbaknya yang mbak siapa tadi? Yang model video klip ya? Oh iya. Itu mau ngurus surat nikah katanya. Oh setelah bikin video klip, Moni. Alhamdulillah. Berarti karena itu ya kita. Berkah. Iya. Amin. Amin. Mbak Ria tadi. Yang lagunya apa? Anu, suatu sore. Suatu pagi di kota. Suatu sore, udah sore sekarang. Kalau pagi itu lah. Bisa membuka itu sore. Itu dedikasi buat Semarang atau buat? Ya, untuk terima kasih kita ya. Iya. Karena kebanyakan proses kita itu di Semarang. Jadi dedikasi ya. Juga sih termasuk dedikasi. Oh, walaupun KTP kita nggak Semarang, tapi kan. Kota ini berjasa buat kita. Wah, seperti itu. Berarti sama mas. Oh, sama. Akhirnya tapi KTP-ku Semarang akhirnya. Iya. Berarti ya walaupun kita nggak semua dari asli. Iya. Tama juga asli mana? Gue kita Jakarta. Oh, kita Cirebon. Iya. Cirebon. Iya. Agabon, anak Gaul Cirebon. Tapi kita bangga menjadi Semarang ya. Makanya Ortega. Ortega orang Gaul. Orang Tegal asli. Orang Tegal asli. Akhirnya orang Gaul. Orang Tegal. Oke. Tegal Cirebon di Jakarta. Kita dari beberapa 36 lagu lu ya. Lagu pertama yang paling pertama diciptain ya. Biasanya kalau udah banyak lagu itu lagu pertama lali. Lali lo. Angel ya, Angel. Oh Angel. Angel Without Wings. Nah, Angel Without Wings. Without Wings. Without Wings. Bahasa enggak bisa Inggris. Without Wings. Songwriternya berarti kebanyakan siapa? Penulis dari Mozart. Yang nulis bukan aku Mas. Betulan. Oh. Berdasarkan pengalaman pribadi masih? Ya bukan pribadi sih, pengalaman orang. Suka nulis dia soalnya gitu. Oh. Jadi suka nulis kaos di bukan nulis gitu. Tanda tangan ya? Jadi calon-calon tanda tangan mewakili. kayak hobi yang belum tersalurkan, jadi kan masuknya ke lagu jadi kebetulan ketemunya sama aku ya. Cocok jadinya ya. Mas Umamnya ibaratnya ininya kayak nyari-nyari kunci gitar ya, apa istilahnya gitu tuh? Menangkap nada. Koki. Ranger, meracik. Makanya bersatu ya, kom ini ya, apa jadinya klop ya. Iya. Berarti kue harus. Berdua mas, kita nggak bersatu. Oh iya berdua. Karena kalau bersatu tuh nggak enak. Iya lah. Berdua lebih baik. Berdua itu lebih baik. Single, aku single pirang tahun. Dari zaman Ria belum nikah. Sampai itu sekarang masih belum nikah. Mungkin itu bisa, mungkin nanti akan ada jalan gitu. Oke lanjut lagi. Yoi, 36 lagu. Album pertama judulnya apa mas? Senja. Oh senja itu ya. Oh, keluar pas lagi. Habis maghrib sih keluar ya, jadi kan senja. Surup ya, surup. Itu album pertama senja, tahun berapa tuh mas? 2019. 2019. Baru kemarin tuh ya? Iya baru kemarin sore mas, kita masih anak baru lah. Anak baru tapi sudah menghasilkan Instagramnya centang biru. Itu saya juga mau. Banyak yang puluhan tahun. Iya, udah puluhan tahun. Followernya 320. 300. Iya. Kekuatan orang dalam. Oh iya juga. Bisa itu. Tapi digarap indie apa ini mas? Apa ada major label atau? Prosesnya independen ya. Prosesnya independen. Indi cuma kita punya label tapi sih titip edar gitu loh. Oh, titip edar. Ya.
Jadi ya centang biru itu semua ya dari label. Ya. Oh. Ya, kalau kalau kita ya ya pengennya centang biru tapi mereka nawarin ya. Iya ya. Why not ya? Why not? Yo, Ibris. Ya, alhamdulillah lah. Which is itu salah satu ke ini juga apa pencapaian ya. Iya lah. Benar. Iya bisa dibilang iya. Pencapaian. Soalnya ya. Jarang mas kalau band-band apalagi band-band yang khususnya di Semarang juga ya. Maksudnya band-band indie gitu terus centang biru gitu kayaknya jarang sih apa coba? Banyak yang senior sih. Resa Lawang Sewu. Resa Lawang Sewu yang bareng. Wah. Hendra, Mas Hendra kemana? Halo Mas Hendra. Yang centang biru tuh aku ingat-ingat siapa mana ya? Darboy. Darboy geng. Pak Ganjar. Pak Ganjar. Lah iya Pak Ganjar. Sekarang berarti. Bos tua. Oh iya. Dengan baju-baju gini mirip soalnya mirip baju Pak Ganjar. Berarti di jadwal pandemi kemarin sebenarnya udah banyak panggung ya pasti mas ya? Harusnya, banyak sih. Harusnya. Berapa ya? 25 ya sampai yang terakhir kemarin. Ya itulah dilema. Batal semua. Pospon. Pospon. Bahasanya pospon. Pospon di. Pospon ditunda sampai tak terhingga. Tak terhingga. Iya ya. Terbatas. Tapi di pandemi ini udah nyiptain berapa lagu mas? Pandemi ini satu album, dua mini album. Asyik. Sama video klip ya udah video klip juga iya, ya. Video klip. Beberapa tuh. Sutradaranya itu namanya Mas Ayib, Mas. Oh. Sutradara. Enggak yang orang ngegemuk itu? Bukan, bukan. Itu Mas Septa itu. Oh, balik. Oh, itu yang balik. Mau nikah sama satu selebgram Semarang. Iya, iya. Siapa? Siapa emang? Dapi Gul. Hah? Bukan Cina Majri. Oke. Ini kembelanan. Menurutmu lagu yang paling berkesan sama Kamar Jiwa kalau ini apa? Aku juga kan berkecimpung, sering ketemu juga. Oh gitu. Soalnya Mas Ujan sering bolos ke kontrakan aja. Kalau siang-siang puasa bolosnya buka mokah di sini di kontrakan. Oh. Mandikan kan juga baju. Iya. Tidur gitu loh ya, panas kan. Iya, karena semua. Karena kontrakan kan udah ada AC portable. Muter tapi biasanya muter. Plus wifi gratis. Plus wifi gratis. Terima kasih J Media. Wah. J Media luar biasa. Barang kali mau endorse di iya. J Media. Nah, itu enggak apa-apa tuh. Terbuka sekali ya. Boleh sekali. Iya, insyaallah. Itu berpengaruh deh J Media nih. Bagi kelanjutannya gitu deh. Oh iya tadi lagu ya ini. Lagu yang berkesan tuh lagu Secangkir Kopi di Meja. Secangkir kopi di meja. Iya, makanya ini udah ada ngopi dulu, ngopi dulu. Sponsor. Kusuma utama. Enggak tahu merek mobil apa ya? Anu, koperasi simpan pinjam. Oh, koperasi simpan pinjam dan terima kasih menuju sertifikat. Cerdas. Itu men. Tapi kalau aku lihat apa namanya video klip itu selalu sederhana tapi kena lo men. Iya, menurut modelnya. Gitu, tapi apa namanya lagunya oke, gitu loh. Iya. Emang konsepnya seperti itu, Mas. Ya, sebenarnya masalahnya cuma apa memang mengambil real kenyataan gitu. Enggak, karena kita enggak punya duit aja. Kecil ya sananya. Kalau kita punya duit bikin yang bagus. Iya, gitu. Itu maksudnya konsep kan sederhana itu konsep loh. Ya, maksudnya dengan simple, ya. Dengan si simple iya. Gitu loh orang-orang yang maksudnya ya kesehariannya nyata gitu loh. Benar-benar. Maksudnya nggak terlalu dibuat-buat gitu loh. Iya, iya. Konsep itu terlahir karena nggak ada biaya itu gitu loh. Kreativitas maksudnya. Kreativitas terbentuk. Betul, sama banget. Ya malah podo-podo ya. Iya. Kita juga kan kerennya jadi kreatif. Iya. Gitulah istilahnya lah ya. Tapi loh model video klipnya juga gitu loh. Selebgram itu siapa yang pernah ada Cindy selebgram Cindy agak romantis tapi gitu loh api gitu loh iya yang emasnya luar biasa sederhana iyalah ngena ya apalagi lagunya yang paling suka suaranya juga suaranya Mas Umam nih emang tengah suara rekaman bi asli nih podo ya kecuali nih ngomong asli suara tukang adan loh itu mah di kampung tuh kan boleh nyanyi lah ya soalnya agak berat-berat gimana gitu ya dan masih di sini. Suara wis padha-padha lah ya. Ini lagu Mas Batu. Hilang. Hilang sama lirik. Tapi no peta tabin. Tapi awal mula ketemu emang dari dulu teman atau memang dari dulu memang sering ngeband Mas? Dari 2003 teman. 2003 berteman. Ya. Dulu kita satu band Mas sama Umam ini reguler juga main di kafe. Terus dia sempat ke Bali ya, Mas? Iya, saya ikut long trip juga. Long trip. Long trip. Berapa pulau, Mas? Ya berapa sih? Contohnya yang paling berkesan pulau mana nih long trip? Di Makassar sama di mana? Di Lombok. Labuan Bajo. Ya, terakhir Labuan Bajo. Wah,
tekan kono musik-musikan itu. Ya dan ngamen lur, ngamen iya. Cari duit. Oh berarti emang ya itu hasilnya ya, dari musik ya. Makanya. Berarti Kabar Jiwa tuh genre sendiri apa sih, folk atau apa Mas? Maksudnya? Pop sih kalau kita ngomong sih. Pop. Enggak pengen mengotak-otakan juga sih. Hmm. Cuman kita tergantung apa orang nyebutnya lah. Cuman kita lebih ke kalau kita sendiri sih lebih ke pop ya, biar bisa lebar sana kemari gitu. Ya diterima lah ya, di asik ya. Soalnya ya niatnya awalnya memang jualan lagu sih Mas. Apa yang laku lah gitu. Tapi malah akhirnya jadi sebuah ini, duo atau ini ya, Kamar Jiwa lah terbentuknya ya. Iya. Iya dilalah. Iya. Ya enggak jadi jual aku nih ngono. Iya, iya makane ge wis payu ya. Iya. Ya wis rasane dolar aku sih. Iya. Eman-eman. Iya. Sudah menghasilkan lumayan juga gitu. Ini album gini lur, kalau konsep kita itu bikin lagu banyak itu lagu itu investasi. Ah iya, investasi. Jadi gini kayak secangkir kopi di meja ya. Iya. Kita udah lama banget nih, udah sampai lupa, sampai kita enggak sebelum zamannya senja. Pas udah senja. Pas senja. Ya. Pas senja. Tapi emang waktu itu kita enggak ngikutin itu karena kita emang seneng kopi, seneng bikin, ngobrol. Bikin. Gitu. Ya jadi lagu itu. Lah udah lama bertahun-tahun ternyata ada yang minat lagu itu. Kan? Oh, salah satu brand kopi lah. Brand size kopi di Jakarta. Oh yang kemarin di posting itu ya? Wah, bisa disebutin nggak sih ini brandnya? Gak apa-apa dong. Kopi, iya. Ya, kopi. Kita kan bebas. Kopi apa nih? Kopi dari hati. Kopi dari hati. Oh nyambung jadi ya? Iya nyambung. Oh iya deh. Berarti disukain langsung sama ownernya, owner franchise. Mas Fenji, halo Mas Fenji. Woi, kalau mau lihat. Fenji, iya. Iya. Jadi lagu kita dipakai lor ya. Oke. Ya alhamdulillah sih itu. Buat bikin album lagi lah. Oh bener juga ya. Buat muter. Tapi promosinya emang dari dulu Instagram, YouTube itu memang udah jalan. YouTube juga. Awalnya kita gak mikir Instagram ya. Kita gak punya Instagram, bikin lagu. Dulu-dulu ya. Gak, ini gak melek medsos juga begitu lagu. Hmm. Jadi baru mikir, oh iya coba medsos gitu kan. Itu juga langsung seiring lagu udah mulai jadi, baru seiring medsos juga. Pikiran itu. Oh. Nah, sampai kita googling cara lagu masuk Spotify, masuk keren. Nah, itu benar-benar iya, nah jenenge indie ya. Soalnya kita dari era zaman dulu ya, masih 2003 ya. Era monolog kan. Walkman zaman Walkman ya. Era analog ke digital kan udah beda. Dulu kan mindsetnya bikin lagu terus kirim demo kemana gitu. Enggak main digital kayak sekarang gitu kan. Tapi seiring udah keren ya. Iya, seiring waktu kan kita harus menyesuaikan apa yang lagi berkembang sekarang gitu. Wah ini udah lagunya bagus, suaranya uangnya api-api. Amin. Iya, terus sosmednya juga jalan. Wah itu mantep. Ini salah satu strateginya. Iya. Yang banyak, wah kok kenapa Kamar Jiwa kok banyak tanya, kok bisa langsung centang biru? Oh iya, yang mana itu? Iya, coba bisa dijelaskan mungkin Mas kan, karena banyak. Iya. Karena sebenarnya ya kalau dilihat ya. Walaupun ada orang dalam, apa gimana? Ya, orang dalam pun walaupun banyak orang bilang itu banyak dan segala sekelintir entah itu beli. Itu mahal John gitu loh. Ya iya makanya. Iya tapi ya kita pakai biaya lah Mas. Enggak, tapi enggak sebanyak itu. Kita biaya produksi lagu, biaya. Nah. Iya, biaya energinya, untuk energi produktif itu loh. Iya, itu membuahkan gitu. Iya makanya berarti ayo. Berapa tadi harganya kalau dilihat? Oh, kalau beli mah ada di Shopee itu 175 juta ada. Serius. 175 juta. Searching centang biru di Shopee 175 juta. Serius. 175 jadi 10 album tuh loh. Nah, lebih. Atau PP. Ya males ya. PP. Dan 175 juta buat centang biru tuh. Wah, mending toko HP. Konter malah. Biar enggak kredit lagi dan usaha malah ya. Ya centang biru tuh berkat label kita sih, kita itu. Ya Mas Sunu, Mas kita dari label Big Record ya. Big Record luar biasa. Mas Sunu itu bukan personil mata bukan ya? Bukan. Itu siapa Noen? Bukan. Sunu. Bukan ya? Oh iya mata bandnya dulu ya? Iya. Itu dia anu apa? Bandnya Akustik Killer. Oh. Itu temannya Amigdala itu depan. Oh, ish. Iya. Itu berarti label mana? Jakarta apa mana? Bandung. Kalau ownernya Jakarta. Biasanya Jakarta ya. Mantap. Nah, itu bisa jejaringnya juga luas gitu. Iya, makanya itu. Untuk apa namanya? Caranya teman-teman gitu loh. Kan teman-teman sekarang banyak yang bingung juga. Betul. Gitu loh. Padahal udah ada medsos, sudah ada apa, mereka bingung ngelakuin gitu loh. Kalau dari teman-teman Kamar Jiwa sendiri, cara ya? Promosinya Kamar Jiwa itu gimana sih bisa sampai
Karena subscribernya juga lumayan loh. Nah, makanya itu. Lumayan loh. Ya. Kalau subscriber kita enggak tahu loh. Itu jalan aja itu. Ya sebenarnya diawali dari diri sendiri juga sih, maksudnya kita bikin karya semaksimal mungkin ya, sebagus mungkin gitu kan, dan istilahnya apa ya, kan kadang ada beberapa genre yang sama gitu, kita gimana caranya biar bisa kelihatan sebeda mungkin iya, tanpa menghilangkan dari sisi komersialitas. Tetap iya, ibaratnya lagunya harus menjual ya. Tapi memang karakternya kalau Kamar Jiwa tetap karakter Kamar Jiwa banget. Iya. Vokalisnya. Vokalisnya. Soalnya bagaimanapun kan kita bikin karya juga kan pengen bisa dinikmati orang lain juga gitu. Enggak boleh egois. Ini lagu kita kayak gini, orang lain enggak bisa nikmati kan percuma juga. Benar. Kadang ada yang terlalu idealis istilahnya. Ide itu emang bagusnya dari otak sih, enggak dari alis. Jadi idealis. Itu kata-katanya Morfem. Saya ingat. Bang Jimmy Murtaza. Tapi yang ngomong drummernya. Kalau harapan ke depan sendiri buat Kamar Jiwa apa nih, Mas? Banyak panggung gitu. Ya, cepat lah ya, cepat pandemi ini usai gitu ya. Ya biar teman-teman band yang lain juga bisa segera bangkit lah. Amin gitu. Kalau gitu kayaknya lebih baik kita gitaran dulu. Santai-santai biar kita juga pengen dengar teman-teman lagunya langsung gitu loh. Udah ada drum, udah ada gitar, ikan cupang, kopi. Langsung saja akustik sekarang. Iya, enaknya sih bawain lagu yang ibaratnya lagu-lagu andalan Pamungkas ya. Pamungkasnya jangan tuh debon tapi. Lagu Pamungkas tuh debon. Drum ya. Oh ayo. Siap, mantap ini dia. Di kantornya ada drum, men. Ini bukan settingan asli loh. Ini dia, mendukung gitu loh ya. Iya. Kota Semarang. Wah, siapa lagi gubernurnya? Ini lagi apa provinsi loh? Provinsi. Berarti Pak Ganjar ya. Oke, kali gitu sambil kita menikmati secangkir kopi di meja. Ini udah buka belum? Hah? Usah dan. Alhamdulillah. Tak ngambil sih. Aduh duh, nyantel lu. Ngeri. Alhamdulillah. Rik, kasih dong. Yuk, kita langsung saja saksikan penampilan dari Kamar Jiwa. Istimewa. Wah, luar biasa. Emang istimewa. Tadi aja dulu apa itu? Kita. Oh iya, kita ada. Tante suaranya memang bagus lah. Iya. Itu dia wanita-wanita. Nah. Ini. Nyuh gitu loh. Tergintil-gintil. Tergintil-gintil itu kalau bahasa Jawanya. Yo. Iya. Itu belajar nyanyi dari mana dulu? Apa tadi beneran belajar Anda? Pengalamannya loh sampai Labuan Bajo, men. Iya. Pengalaman itu. Mantesan. Jadi enggak bisa dibohongin gitu loh. Betul. Katanya pas dari SD juga pernah lomba apa? MTQ. MTQ menang lomba SMP. SMP ya? MTQ itu apa? Usaha Bapak Pila Latin Kuna. Nah, itu dia maksudnya. Super super keren. Dulu aku juga pernah daftar. Jangan-jangan ini ya, maksudnya mau yang menang ya? MTK apa MTK? Calistung itu ya? Tambah calistung. Baca tulis hitung. Kalau gitu terima kasih banyak ya buat teman-teman. Iya. Mungkin misi kedepannya apa nih? Mungkin lagu-lagu apa? Bikin video klip terbaru? Kebetulan lagi nyiapin beberapa single sih. Kita rencana mau collab juga sama ya seseorang lah. Wah, sebentar lagi? Iya. Kalau recordingnya sebentar lagi, tapi mungkin rilisnya bulan-bulan akhir tahun mungkin ya. Wes, mantap sekali. Itu orang besar juga. Salah satunya. Selebgrama. Gitu. Oh gitu. Oh, ini kita siapa ya, tebak-tebakan? Hah? Selebgram di Indonesia? Wah nggak apa-apa. Di Semarang aja. Di Semarang aja. Oke, kalau gitu kita doakan semoga karya-karyanya lebih diterima ya. Amin. Dan juga sukses terus. Amin. Lebih banyak ini sekarang panggung ya. Amin ya Allah. Pandemi selesai. Amin ya Allah. Lebih banyak sedekah. Amin. Ya, semoga juga punya konser sendiri ya. Rilisnya amin ya Allah, kita doain aja. Amin. Ya. Apa lagi? Oke, terima kasih banyak buat teman-teman Kamar Jiwa ya. Dan juga teman-teman yang tadi udah ini nih bantuin ini
Yes. Ngurusin ini apa? Son. Yes. Ada teman-teman dari asli Semarang. Wes. Tim asli Semarang. Keren. Des. Asli Semarang, Des. Mantap, luar biasa. Terima kasih sekali lagi buat semuanya juga yang sudah nonton ya. Jangan lupa di subscribe juga channel kita. Yoi. Dan juga subscribe channelnya Kamar Jiwa. Nah, kalian dengerin lagunya, wah tuh sumpah. Ada di bawah ini nih. Ajib lah ya. Kalau iklannya jangan skip ya lo. Iya, iklan jangan skip ya. Penghasilan lumayan. Masa pandemi lo. Juga ya. Udah absen juga. Udah. Alhamdulillah. Sedap. Jualan apa aja lo? Jualan channel juga. Aduh, terima kasih pokoknya. Oh iya, buat Gmedia juga terima kasih. Okay, buat koneksinya lancar terus. Yes, pokoknya. Buat semua yang sudah terlibat, pokoknya terima kasih. Mohon maaf kalau kita ada salah-salah kata. Kita dari Duo Da Black. Ya, ada saya Aib. Dan saya Tama mengucapkan pokoknya banyak-banyak terima kasih. Ya, assalamualaikum. Ramadan. Salam olahraga. Salam olahraga, Lensa. Luar biasa. Terima kasih, Kamar Jiwa.